Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, ini dia soalnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 2 log buka kurung x pangkat 2 plus 6x plus 8 tutup kurung lebih besar dari 3 adalah titik-titik-titik. Oke, pertidaksamaan logaritma 2 log buka kurung x pangkat 2 plus 6x plus 8 tutup kurung lebih besar dari 3 ditulis menjadi 2 log buka kurung x pangkat 2 plus 6x plus 8 tutup kurung lebih besar dari 3 sama dengan 2 log 8. 2 log buka kurung x pangkat 2 plus 6x plus 8 tutup kurung lebih besar dari 2 log 8. Penyelesaiannya adalah x pangkat 2 plus 6x plus 8 lebih besar dari 8. X pangkat 2 plus 6x plus 8. 8 pindah ruas ke kiri jadi min 8 lebih besar dari 0. X pangkat 2 plus 6x plus 8 min 8 habis lebih besar dari 0. Difaktorkan menjadi x buka kurung x plus 6 tutup kurung lebih besar dari 0. X1 sama dengan 0, x2 sama dengan min 6. Berikutnya, kita akan menggambarkan garis bilangan. Pembuat nolnya terdiri dari min 6 dan 0. Berikutnya kita akan menentukan daerah positif atau negatif. Dengan cara di sebelah kanan 0, kita buat titik misalnya x sama dengan 1. Kita akan memasukkan x sama dengan 1 ke pertidaksamaan x buka kurung x plus 6 tutup kurung lebih besar dari 0. Untuk x sama dengan 1, daerahnya positif atau negatif? Untuk x sama dengan 1, daerahnya adalah positif. Kemudian, di antara min 6 dan 0, kita buat titik misalnya x sama dengan min 1. Untuk x sama dengan min 1, daerahnya adalah negatif. Kemudian di sebelah kiri min 6, kita buat titik misalnya x sama dengan min 7. Untuk x sama dengan min 7, daerahnya adalah positif. Berikutnya kita lihat tanda pertidaksamaan dari soal di atas adalah lebih besar dari, maka daerah yang memenuhi adalah daerah positif. Maka daerah positif yang memenuhi adalah seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min 6 atau x lebih besar dari 0. Ini dia jawabannya. Jadi, sifat pertidaksamaan logaritma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah a log fx lebih besar dari a log gx. Untuk bilangan pokok a lebih besar dari 1,
maka berlaku penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari gx. Maka jawabannya adalah yang B. X lebih kecil dari min 6 atau X lebih besar dari 0. Oke, sekian pembahasan soal tentang pertidaksamaan logaritma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!